jangan. Bagaimana bos. Jahatnya Prabowo terhadap Habib Rizik? Saya tidak berhadapan oleh Habib Rizik, kita berhadapan Prabowo dengan Anies. Saya tidak membahas Lubis dengan Pak Siman, tidak. Iya. Atau dia dengan saya, tidak. Prabowo, Anies, itu bos. Kalau di politik, bos, nggak bisa jujur kayak begitu. Justru itu ya sambil nggak suka. Sekarang yang nyampe rasanya itu ketika Prabowo menjadi rival saya tidak mau menjadi. Bayang, saya tidak mau dibilang pengkhianat. Iya, sekarang dia apalah yang artinya kau pertahankan omongan itu? Bos, tuh pulau sih, lu apa artinya? Itu bagaimana Jokowi berbicara sama kita? Tidak jadi masalah. Tidak ada gamblangnya bos. Tidak ada gamblang kayak gitu. Semuanya bos. Tidak ada gamblangnya bos. Iya. Presiden palsu. Mana? Lo merasa nggak punya presiden sekarang? Bukan saya tidak bahas itu. Saya yang saya pengen adalah gamblangnya. Tapi begini sebenarnya, bos. Sebenarnya begini. Kalau orang itu sudah mencintai sesuatu, begini jadinya. Sama juga dengan dia. Karena kalau saya enggak mencintai. Karena dia mencintai Anies. Saya hanya melebur bahasa. Melebur bahasa. Akhirnya kita ke politik nih. Saya melebur bahasa aja. Pokoknya